Kembali kita di sore yang mulia ini, di sore yang barakah ini, banyak-banyak bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, diberikannya umur sehat walafiat, kita semuanya bisa berkumpul bersilaturahim, beritikaf pada ini masjid, yaitu untuk melaksanakan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala ialah bersilaturahim, sekaligus kita isi dengan berkumpul di masjid yang mulia ini, di masjid yang kita cintai ini, Masjid Babur Rahmah, untuk melaksanakan rutinan kita, amaliyah kita setiap bulan, setiap tanggal 10 di awal bulan kita berkumpul di masjid untuk mendapatkan daripada warisan-warisan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu ilmunya Allah Subhanahu wa taala, ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi taufik hidayah kawa kita berkumpulan di dalam kebaikan. Karena ujar sebagian ulama kita, apabila kita itu kawa menuntut ilmu, dapat rezeki yang halal, dibukakan oleh Allah Ta'ala pintu kebaikan, itulah orang yang beruntung di dunia dan yang akan beruntung di akhirat. Bila kita itulah kawa sembahyang, kawa menuntut ilmu, kawa kita tu orang nang berbuat kebajikan, ya kan? Tak umpat-umpat juga tu kita di dalam kebaikan tu ada tak tinggal. Orang menuntut ilmu, alhamdulillah kita umpat juga. Orang yasinan ada kita di situ. Orang silaturahim ada kita di situ. Orang sembahyang berjamaah ada juga kita. Nah itu untungam sudah. Nah itu nang kita berdoa jalan saban hari, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya nang dibukakan Tuhan pintu kebaikan itu hasanah di dalam dunia. Jadi amun kita ini tabuka pintu nang baik-baik ini, alhamdulillah kita ada aja di dalam kebaikan di mana aja. Ya kan misalnya celingan lalu ya Allah ada aja duit membuat biar ya di 2.000-5.000 misalnya tak umpat juga kita biar sedikit nah ada aja kita tak umpat rombongan-rombongan yang baik-baik itu namanya hasanah di dalam dunia. Amun sudah bagus dalam dunia hasanah-hasanah yang baik-baik nih, maka kaina akan mendapatkan hasanah di akhirat, dimudahkan Tuhan pada taat. Apalagi ini kita nih sore hari inilah masih dalam suasana Idul Fitri lagi ya Allah, makanya bajunya karudungnya terserah aja, jangan dipakai hari raya aja. Nah pokoknya yang penting baju rajin ada nang kuning. Kami sama takana bertiga nang kuning mana lagi nih. Mamanya Salma karudungnya aja kuning. Enggak ada masalah ya Allah, aja artinya kita nih dalam keadaan masih suasana hari raya. Dan oleh karena itu kita mengucapkan minal a'idina wal faizin, selamat hari raya Idul Fitri, mudah-mudahan dosa-dosa kita yang dahulu diampuni Allah, semua amalia-amalia kita di bulan Ramadan tadi semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat berataan. Jadi habiskan berataan hari ini kita berkumpul silaturahim, kalau perlu habis tuntung ini bersalaman tunggu-tunggungan semacam-macam, artinya habis berataan maulah lembaran-lembaran yang hanyar. Jadi alhamdulillah kita ni ada berkumpul ni lah. Amun nang Sabtuan atau Minggu, hari Minggu ada, nang Jumat ada, nang sore Jumat itu kada terkumpul. Nah, hari Jumat, hari setiap tanggal 10 kita adakan berkumpulan berataan. Artinya rakat aja kita ni berataan ya, walaupun sambatannya kita marai satu dua tu kisahnya aja, pada sama ham juga di dalamnya satu aja juga kita. Nah ini syukurnya silaturahim kita ni lah. Ujar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kita kada membaca buku nanu, kita membaca hadis dulu hari ini. Ujar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam nih, riwayat daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu,
Salasatun man kunna fihi hasabahullahu hisaban yasira wa adkhalahul jannata birahmatihi. Ujar Nabi kita, ada tiga. Siapa nang ada nang tiga macam ini di dalam dirinya, hasabahullahu hisaban yasira, Allah akan mahisab inya kina di akhirat dengan hisab nang nyaman, nang mudah. Satu, wa adkhalahul jannata birahmatihi, dan Allah akan memasukkan dia ke dalam surga dengan rahmatnya. Ya walaupun semua orang itu masuk surga dengan rahmat Allah. Arti rahmat Allah Ta'ala itu kasih sayang Tuhan. Tuhan kada memandang tahajudnya, kada memandang puasanya, kada memandang sembahyangnya, kada memandang inya tu orang baik, kada. Itu rahmat ngarannya. Amun Allah Ta'ala memasukkan kita harus dengan sembahyang tahajud, parai dah kita tertinggal dah. Ya Tuhan, siapa nang rajin sembahyang tasbih, kubawa ke dalam surga. Nang sembahyang tasbih aja nang selamat. Nah makanya siapapun berhak mendapat surga itu, tapi dengan kasih sayang Tuhan, dengan rahmat Allah. Jadi di zaman dahulu telah ada orang nih, berapa ratus tahun beribadah di atas gunung, khusyuk beribadahnya, surangan aja, puasa siang hari, malam beribadah, kadada maksiatnya. Lalu ketika inya di akhirat, ujar Tuhan, hai pulan bin pulan, masuklah engkau ke dalam surga dengan rahmatku. Kada terima inya. Nabi mengisahkan lawan sahabat-sahabat, ulun ya Allah handak masuk surga lawan amal ulun aja, lawan kebaikan ulun. Jadi ulun kada hakun masuk surga nyamannya. Apa masuk surga mana ibadah ulun semalam, nang ulun ratusan tahun puasa, ratusan tahun sembahyang, ratusan tahun nah sujud beribadah macam-macam, itu mananya kada ada nilainya nih. Nyamannya masuk surga dengan hai pulan bin pulan masuk surga, kada hakun sekalinya. Karena merasa beribadah, merasa banyak ibadahnya. Jadi ya Tuhan, mun ikam hendak masuk surga lawan ibadahmu, ayo timbang. Mana ibadah ikam? Wahai malaikat, tampayakan ibadahnya. Banyak benar, besar banyak. Mulai lagi halus, kada suah kada sembahyang, kada suah maksiat. Dan semua ibadahnya ini pulang diterima oleh Allah. Kada yang ditolak. Nya melihat ibadah tu jatuhan ibadah ikam banyaknya. Tu mulai ikam nang balik sampai ikam meninggal dunia, itu ibadahmu. Jadi ikam hendak masuk surga lawan amalan ikam. Inggih, tu jatuhan lihat umah bangga inya. Nah, ini sesuai namanya. Ulun sudah sujud, ulun sudah sembahyang, ulun sudah puasa. Jadi rasa bepala atau hasil usaha tu ada. Nah, sekarang jatuhan aku pulang, ikam hendak masuk surga lawan ibadah ikam. Tuh, ada nilainya aku simpan niatkan. Sekarang aku hendak minta bayar. Aku ya Tuhan, ikam semalam hidup beribadah itu tuh semuanya aku nang menolongi. Satu aja kan, bayari mata aja kan. Mata sebelah aja bayari. Kada salang, kada suah bekacamata ikam, nyaman benar hidup ya Allah, melihat apa aja dilihat itu. Sekarang ya Tuhan, timbang harga mata tu nah. Harga mata ikam tu timbang. Berapa bayarannya? Sakalinya, kaya apa bayarnya mata nih? Lawan ibadah ikamnya tu. Mata sebuting dulu. Lawan ibadah ikam. Nang ikam tu, mata ikam tu melihat terus. Kada suah nang bayi bangun guring. Wah, sigar mata. Nah jadi ya Tuhan bayari nikmat mata itu. Nah ini nang kedua belah mata nih. Lawan apa? Lawan amal ini kan. Ya akhirnya ben, ya nang ditimbang mata, di sabalahnya itu ditimbang amalan semuanya. Semuanya amalnya itu ditimbang di situ. Puasanya, tahajudnya, ibadahnya ini macam-macam. Sekalinya barat mata masih larang sahanya mata nih. Menjadi nama-nama lihat-lihat nih syukur banget ya Allah. Nang kada makacamata,
nang mata kada kaur, ada nang katarak mata na yang kada melihat lagi, macam-macam ai. Ada kau pinandu lagi, so ada kita ni sigar tarus, paling tahalang tahi mata sedikit tu gan kebanyakan guring. Itu aja nang mau ulah menghalang, tapi bah kita pusut, bah bujur-bujur. Nah, melihat hambang hijau ini. Itu sakanya larang harganya. Bayari jalan sembahyang, kada tabayar itu. Nah, sekalinya harga mata nang ini alahan pada amal sin seumur hidup. Nah, sekalinya habis amalnya bayar mata aja. Ya Tuhan, talinga pulang. Talinga pulang. Timbang talinga. Nih, mendengar beumuran. Kada suatu tulian. Jelas mendengar. Ini kada inya gratis kada. Nah, timbang ya Tuhan. Mana amalnya? Jadi jemaah malaikat, habis deh. Habis jatahnya bayar, kada ada lagi. Batisnya kau berjalan tuh, seumuran berjalan terus lah. Berjalan jemaah malaikat, timbang lagi. Nah, ayo kita bayari. Bila kada bayar, ikam masuk neraka. Sebab amal ikam habis sudah. Wahai malaikat, tarik, bawa ke dalam neraka. Dibawa, dibargol oleh malaikat sinang laki-laki nang kada suah, asaklah dalam hidup. Kada suah, kada beribadah. Imbah dibayar, dijarat, dibargol oleh malaikat. Lalu bersuara, ya Allah, masukakan ulun ke dalam surga dengan rahmat pian aja gan, dengan kasih sayang pian aja, kerusah gan dengan amal ulun. Ya Tuhan, ikam amun hendak masuk surga lawan amalanmu kada kawa. Kada kawa kita ini menukari surga lawan amalan kita ini. Surga itu larang harganya. Nah, cuma kita ini jadi napa pangguru aja sembahyang puasa tu? Ya kita supaya menarik rahmat tadi teh, supaya kita tuh tak umpat-umpat disayangi juga. Nah, lalu napa ngarannya tahulah ikamnya Tuhan. Ikam tuh tahulu asalnya di kampung badiam. Kada kawa sembahyang di kampung, kenapa yo banyak kudaan ini disambati urang yang banyak. Akhirnya ikam pindah ke gunung. Pindah ke gunung tuh jatuhnya aku juga maulah pikiran ikam tuh. Kemana yo aku ni anak pindah yo leh. Lagi di perumahan sana semalam. Bilang jauh pada langgar, jauh pada pengajian, kada ada orang yasinan, kada rami di situ. Jadi ya Tuhan, pindah kami ke Tamaraya aja. Lalu akhirnya merasai, rami li guru sini aja. Alhamdulillah ulun diam. Nah, itu nang memberi pikiran tuh siapa ya Tuhan? Nang sehingga ikam tuh tak pindah di situ. Ada dapat rumah pulang, ternyata pulang rumah kita pulang, apa karena di situ ada orang yasinannya, ada silaturahimnya, rumah masyarakatnya baik-baik, benar. Bahari raya tadi, ya Allah, walaupun kada bulik juga, Bu Agung, katarakan, tapi rasa kampung seorang di sini. Kada lagi kita sini, nang kasunyian, kada lagi sudah, ya paling, kecuali hendak benar habuliknya lah. Nah, hari raya berjalanan, berilangan, lapus, kaya-kaya, rumah seorang sudah nyamannya di sini. Belum lagi kekanakannya nakinnya ya kadinya kampung komplek kita nih aja nang berjalanannya nang bubuhan nang Sapta Marga ganda tangan besininya orang mana pian orang sana subarang satu aja. Nah, nyarami di sini. Assalamualaikum. Salam. Nah, minuman dulu. Kada ano satu langsung aja jar. Langsung ayah nih jangan aku nih. Makasih aja kanya. Ano itu sini siapa yang belumnya lagi nama alhamdulillah lalu ada kekawanan pian menakuni itu bolehlah nak itu lajar kada malajarinya meminta-minta aja kada malajarinya mengamis lah jadi kita kada sebab inya tuh setahun sekali aja kada aja mun nejakannya malajari mengamis tuh pian imbah hari raya ya pulang tuh kena. Nah, assalamualaikum. Ya, kadanya ini hari gembira aja. Ini hari ini hari raya dan memang itu dianjurakan, disunahkan kita itu hari raya itu harus lebih daripada hari lah hari napa hari nang bulan Ramadan itu. Jangan misalnya bulan Ramadan 1000, hari raya itu 2000 tuh. Hari raya itu 5000 tuh. Nyata ganal pahalanya. Nah, dan itu malah jari nya gina ganal gina rame kam jar. Udah kami itu anu kina munnya sugih juga kina nya mungkai juga kina nya. Nah, terus menerus ketujuh jiwa nang murahan tuh ada. Nah, rame kita beribadah tarawih di sini bilang nang sebulanan. Ya Allah, rame aja. Nah, siapa nang menghidupkan itu ya Tuhan? Aku.
Ikam kada mengganggu, kada terganggu beribadah, khusyuk benar. Siapa nang mengkhusyukkan hatimu tu? Aku jua aja Tuhan. Jadi kita ni berataan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali Allah berataan. Kan syukur lagi sudah. Apalagi ngaran haji syukuri mungkinnya lah kita. Syukur berdiam diri alhamdulillah orang belajaran ada, kakawanan baik lawan kita. Kadada nang memusuh-musuh tetangga-tetangga sebelah nang behualan tu jarang ada. Ya munnya ada juga. Munnya ada juga paling belum aja banunya lah ya. Sedikit seikung dua ikung pun itu pun kada tapi ada juga. Bahagia nyaman. Nah, jadi semua kita ni kawa beribadah itu semuanya Allah. Nah, itu maksudnya masuk surga dengan rahmat tadi itu. Lalu siapa? Nah, ini yang kita sampaikan. Siapa garang nang tiga macam nanya? Nang beisi amalan ya Nabi siapa nang ada beisi tiga macam ini Allah akan mahisab inya hisab yang mudah. Hisab nang mudah itu belah jaka kita nih lah. Anu apa jurang berurusan di rumah sakit. Anak masuk rumah sakit. Jadi duit kadada, BPJS kadada, patuhan kadada di situ. Jadi kita ni kayak apa nih? Aku guru garing di rumah aja ganjar. Kadada anu. Eh sekalinya ayuhah dulu nang kadang-kadang kada kawa mau harus mau kadamu dibawa ke rumah sakit. Imbas sampai ke situ sekalinya imbas kita berurusan dari itu. Katipipian di mana? Ulun orang sini, orang Banjarbaru. Dah pian urusan bayar-bayar tu langsung aja masuk ke ruangan situ tu nah. Anu pang kayak apa anu? Berapa yang dipikirkan ada hasilnya. Nah, mudah kayak itu tu ngaran. Mudah urusan ngarannya. Jika diperiksa tu kada teliti benar, langsung aja bebaya nang asal ada nang apa jurang sekedarnya aja tu. Mana katipian? Nah, dah besok dia. Nah, itu ngarannya adalah hisap nang mudah. Dan barataan kita ini dihisap cuma ada nang ngalih, ada nang nyaman. Lalu ujar Nabi kita bila orang nih beisi gawian nang tiga macam ini, hisapnya dimudahkan. Masuk surga kaina Tuhan kada memandang lawan amalannya. Lalu para sahabat batakun. Qalu wa ma hiya ya Rasulullah? Napa nang tiga macam amaliyah nang maulah masuk surga nyaman? Kada behisap-hisapan, amun dihisap juga tapi nyaman. Jadi jenabi kita nang tiga macam itu qala tu'ti man haramaka wa tasilu man qata'aka wa ta'fu amman zalamaka. Nah, alih pang gawiannya ni pianilah balawanan pang lawan nafsu ni. Ayo napa kira-kira itulah. Nang pertama aja Nabi, nang maulah masuk surga bigair hisab ni. Engkau memberi orang nang menegah engkau. Engkau memberi orang nang kada memberi engkau. Pahamlah, artinya orang ni kada suah baik lawan kita. Sakalinya, assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, mantari sop orangnya tu kada suah. Tetamu gen kita bila tetamu berpaling orangnya. Kadang-kadang assalamualaikum. Kada menjawab, muha hancur ha pulang. Kada marawa. Adalah orang nang kaya itulah kira-kira. Kita nih kada rami. Ada orang nih kada nang. Nah kada ada baik lo lalu. Malinya lo lo gue-gue aja. Kada ada lo lalu mahirani kita nih. Sekalinya hari raya anaknya datang ke rumah. Mencari THR. Kan tahu ini anaknya nih. Anak si Anu bin si Anu. Nang orang nih kada suah baik lawan kita. Nah kada. Padahal mamanya nang ini orangnya bah parangutan benar, abahnya membuka jaka ba mobil tu kada suah lo lalu membuka kaca. Kada suah tupang baik sudah sekalinya kita kawa memberi inya tu kawa kita berbuat baik lawan inya tu. Bah ini larang tukarannya. Mahal harganya dan ini ngalih. Adik kita ni kan bila orang baik kita baik juga. Ya Allah, kayak ulun ni kan. Ulun ni kan bila orang baik lawan baik aja pian gen samaan juga. Tapi bila orang tu nak ada baik lawan kita, kawalah membalas kebaikan nang kejahatannya tu lawan kebaikan.
di mana nih kaman di mana-mana besaruan nih anak besalamatan undangi rumah si anu becatatan bedahulu si din. Nah, dia anu ni ada rumah di nang orang itu jangan disaruan itu ja. Itu semalam kada nyaruan kita ya. Kan membalas kita kada biasanya. Kada apa lah, kada usah disaruan nya dahulu berapa kali pengantinan kada suah mahiran kita yang disaruan ja. Nih ini kada tak kada masuk surga kini dihisap Tuhan. Masuk surga juga cuma ngalih urusannya. Amun handak nyaman urusannya. Nah, marahainya. Nya sarahnya baik kakak ulun kita kada kah. Yang penting seorang dulu baik dulu. Rawa dulu. Nah, assalamualaikum. Susah dijawab pijar. Dua kilo gula kada bayar lagi sidin. Nah, jadi kita nih kawa berbuat baik lawan orang nang kada baik lawan kita. Tukti man haramaka. Engkau memberi orang nang kada pernah memberi engkau. Ya. Menakut mencari kita ada enak itu yang ada enak itu cuma kada usah dicari-cari gen yang dah kadang-kadang anu jar si anu tuh baik. Kita kan tahu selawas berdiam sini sudah. Tapi ada orang tuh kada menahu, kada tahu di apa-apa. Ya kayaknya itulah jaka kita betetangga tuh. Nah, kami hendak ke anula, kami hendak ke jawaan, tolong iakan aja, jaga iakan, jaga ya, mau hendak tulak juga kunci rumah, jangan berpesan-pesan ke keluarga, ke tetangga-tetangga, jaga isa orang, jangan, itu kan orang kada tahu apa-apa itu ngarannya. Melihat aja, aku aja ada orang mengambilkan dari NPN semalam, cuman kulir jolong menagur, marah bawa lain ampun ku jua aja, kan, itu ngarannya kada tahu apa-apa ngarannya. Ada yang melihat rumah orang wadah pian semalam, masuk berdua lelakian semalam itu, mengangkat kulkas saja. Jadi pian kada menagur lah. Aku udah tahu jual lain ampun ku jua aja. Nah itu tenahan kayak apa kita? Kada menahu. Nah, sekalinya hari raya kita salami, kita antari tapai. Kita antari wadai, beri macam-macam. Takajud sidin. Masyaallah ja. Nah, tapi ada juga pian orang tu lah sudah dibaiki ya kada baik juga masih. Kada paham-paham tuh ada juga nang kayak itu. Nah, tak apa ya, dia dibaiki nang kayak apa dasar orangnya nang hati tertutup pada kawai sudah. Kalau ku berterima kasih kah, mamba dibaiki orang nih. Nah, masya Allah, ulun minta maaf, nah, ulun kada tersawat maan, upian, ulun kada tersawat macam-macam. Ada juga sedang ini, ya. Cemantar itu ya. Makasih lah, kada dah, sudah. Tetamu di jalan, assalamualaikum pak. Ya lalu. Tapi ulun kada suah pangkai itu, kada dah, kaya cuma. Kayak itu tuh. Tapi kira-kira mun aku mencari ada yang menang katanya. Baiki sudah. Kada tahu diterima kasih ngarannya. Kada tahu diterima kasih. Baiknya seorang sudah haram masih anggap orang kada baik. Tapi tetap kita baiki. Ini orang ujar Nabi kita. Kaina amurnya nangka itu gawiannya. Masuk surga kina mudah urusannya. Tapi ngalih lah kita loh. Ngalih ya Allah. Ada pian jadi nang parawaan tuh orangnya marawa jua memaini ulun karena ulun memaini gitu aja nah coba nang anu kita nang kadada anu ya Allah mudahnya tapahual napa kah lewat sesapu sakanya sesapunya takanang no teka muha kawan laju terus siapa nang bus ya nang mana debu muha orang gara-gara apa ya ya tadi kita kada baik lawan orang misalnya nah jadi mun handap kita nilai urusan di akhirat nih nyaman masuk surga pulang Tuhan kada memandang amalan kita Tuhan memasukkan dengan kasih sayang tadi nih bahamun kita nih dipandang tahajud ikam mana aja Tuhan puasa ikam mana nah apalagi sedekah ikam berapa amun kayak itu kita ini kada mau surga kita nih dah kasadi kita amal tapi kayak apa supaya kita nih urusan nyaman kita walaupun amal sedikit puasa itu nang ini puasa 6 belum puasa lagi ya Allah. Hanya bila puasa 6 nang ini nih, amun kada sarumahan biasanya kada buka kada tekagi kada tegawi atau kada berniat. Kada ada niatnya juga. Mbah tawari orang makan anu makanan kada. Ayah napas sama lama. Kan puasa kan. Tadi berniat puasa pang ini kada tahan lagi parut padih ya. Nah, mun kita nih mencari hendak masuk surga nih pula lawan amalan nyata kita nih kada termasuk sudah karena amalan kita nih sedikit. Sedikit banget. Hah?
subuh setengah tujuh hanya bangun. Zuhur kena orang azan guring masih seorang. Jadi kita ini kata kau diandalkan amalan kita nih, amalan kita nih kata kau diandalkan. Jadi kecuali dengan rahmat Allah aja. Tapi Nabi ada memberikan solusi. Kam ya Tuhan, ya Nabi hendak mau surga lah. Tuhan kada memandang amalan ikam. Tuhan sayang benar, tapi kada memandang, kada menakuni amalan ikam. Nih, kita berusaha baik lawan orang, lawan apalagi orang tuh baik lawan kita makin nyain lah. Mun orang tuh baik tuh pasti sudah. Nang ini nang alih ini kan orang ini kada baik lawan seorang. Nah, kayak apa kita membaiki orang tadi itu? Nah, luar biasa nih lah. Satu. Yang kedua. Watasilu man kata angka. Engkau menyambung hubungan lawan orang yang memutuskan hubungan lawan engkau. Mulai hari ini kita kada bakawan lagi sudah. Kayak apa aja kada rela dunia akhirat jar. Uma setahun hayam haja menyubalah timbak sidin. Hayam ni memakan ke sebelah. Tuh hayam siapa? Hayam orang sebelah. Tuh, ya, tembak. Umah hayam tingka. Kucing hanya kan diberiakan makan. Kucing musuh tadi nih. Nah, lalu kita coba salaman. Berdelaan lah kita lah, salaman. Menyimpani tangan ke belakang. Dah, ya. Dah akun lubang sudah. Sekali lagi bila bertamu pulang di Yasinan. Bu, mana nahu kada kon menyurung tangan nih. Nih kayak apa pian nang kayak itu. Kita nih hendak mau surga nyaman ya kala. Tapi nang urang nang ini nih kada be ilmu, kada suah turun pengajian. Amun orang tuh mau belajar nang kakak ini nih pian bagaimana taina. Ayo ragap apalagi sudah. Mun hakun aja tadi. Bisa lebat tamu orang nang kayak ini lah pian menyalami nya kada hakun. Nah, kita beri gangan sop di hadapan seorang besi ya, bernyaman ya, padahal hanya memasaki. Membuang di hadapan seorang pulang barian tadi itu. Bah, mun kita kada sabar, peraya yang lagi diberi sudah. Tapi mun orang nang hendak masuk surga selamat, beri ya masih ya. Datangi ya masih ya, walaupun yang ini kada baik lawan kita. Nah, luar biasa, ngalihin kayak inilah. Ngalih kada sesuai lawan nafsu, tapi ini namun mendengar upahnya nih, masuk surga nyaman, kada dihisap Tuhan, mun dihisap juga daripada pupurlah apa jurang tuh, popularitas lain apa daripada anu aja, apa jurang tuh, apa jurang formalitas, nah daripada formalitas saja, padahal kada bae anu kada katipi gen katipinnya kada behidupan mati katipi tapi no lancar aja. Usah-usah, langsung aja aja. Nah, itu ngarannya daripada formalitas saja Tuhan memeriksa tadi itu. Tapi nang kayak apa amalannya nih? Engkau menyambung hubungan nang orang tuh memutus lawan kita. Sampai rumah dijual ya, dahun lagi betatai. Nak ingatakan naklah ikam jangan bakawan lawan anak siden tuh. Ikam bila bakawan lawan tuh mama hajar tuh bang. Tuh musuh mama taholah aja. Sampai nang anaknya bakawan disariki di pulas talingan. Ikam mengawandingin tuh kah? Ikam pada tahu kah mama niwan mamanya tuh besarikan tahulah aja. Noma paget talinga anaknya. Kalau salah lagi bila ketahuan abah lah bakawan lawan gitu tuh was ikam ya. Wah sarik lawas tuh kang sudah. Sampai anak mati berwasiat pulang. Lah nyatakan itu musuhku gitu. Jangan sampai ikam mengawandingin tuh. Kek ya mati. Itu tanda mati seul khatimah. Bila kita tulah ujar ulama bahwa wasiat, wasiat tu nak ada baik, wasiat memutuskan silaturahim itu tanda mati suruh khatimah. Nak mati bermusuh, berpasangan orang anak bini pulang nak. Aku ni sakit hati tu lawan sidin tu. Nyatakan ikam jangan sampai kawin kah lawan keluarganya, menukar jualannya kah, marawainya kah. Aku ada abah kada terima tu pang sudah. Nyatakanlah barataan lah di pasan abah lah. Jangan sampai berhubungan lawan keluarganya itu. Itu langsung dijemput oleh malaikat neraka bawa dalam neraka. Wasiat yang kada baik. Di antara jadi ulama wasiat memutuskan silaturahim. Tapi mun kita nilai bermusuhan, misalnya ada napa kata salah-salah, naklah
nyatakan tuh belinya nu abah walaupun abah bermusuh mah ikam nyatakan lawan anaknya lawan bininya mun ada bae caraan sarwane sidin munya nu bawa ihajainya mati kita rahat nang kaitu tuh itu ujar ulama mati husnul khatimah lah nyatakan lah walaupun abah kada ada lagi kita tapai ketamban kita tapai kepala hari ilang itu na acil ikam sana ada tuh di barabai ada walaupun abah kada ada lagi ikam datangi bawasiat anak mati nih tapi mewasiati supaya menyambung silaturahim itu jar ulama alamat mati husnul khatimah nyambung nah itu bagus itu yang lah jadi anaknya pulang datang ke barabai ka amun ta walaupun abahnya kada ada lagi sini tu pang kita tu kadang-kadang tu nang maharusakan nang bulik apa ja bu ya kayak apa ja ku kenapa ya arwah abah arwah mama bahari sidin tu pang ya silaturahim terjaga terus nah itu bagus kan jadi jangan sampai kita itu mendendam sang kayak film nang Brahma Kumbara nang bahari mbah anu jangan sampai balaskan dendam abah ya ya mbah mati ya gitu wasiat ya pulang itu film biasanya kalau film lagi tentang mana ilah anak lainnya tentu musuh aku ini aja mati itu pun dalam ilmu agama kita masuk neraka orang tuh karena inya mewasiati sila memutus silaturahim la yadkhul jannah qati'u rahimin ya nabi kada masuk surga orang memutus silaturahim. Sekalinya kita mah masa dewan anak, lagi kemjangan bakawan gitu, kemjangan orang itu, nah, tu musuh aku tahu lah, tu aku tu mamanya tu bilang nang pemuntungan benda lawan jangan bakawan dengan itu aja, hati-hati kita, jangan, apalagi orang ni orang Islam aja, ya maklum lah ngaran bibinya, kakawan pasti ada nang muntung imbir jurang. Pemuntungan kadang bagian melihat pinat nang aja kadang bagian melihat pinat salah sedikit ya itu biasa nang kayak itu. Jangan sampai kita mah bawa siat. Dah, jangan usah dikawani kita. Nyatakan tuh jangan dikawani. Ciri itu, nah jangan dikawani. Udah boleh gitu. Nah, jadi orang nang menyambung hubungan silaturahim ini, kaina masuk surganya nyaman. Aja sudah. Nah, silaturahim, ya lah, datangi paninian, datangi pacilan, datangi macam-macam. Jangan memutus itu bang kita nih. Ya tadi tuh bang, tak kadang-kadang itulah nang kita nang kada tahan itu tuh. Kita nih sudah menyambung, sudah kita nih sudah berusaha, sudah tapi kada ada reaksi orang tuh nah, kada ada nang berjurang tuh bertepuk sebelah tangan. Nah, kada ada titik temunya tuh nang ngalih kayak apa? Di yasinan kada umpat, di PKK kada suah datang, di masjid kada suah. Di kematian pun kada ada jua sidin tadi mengalibana kita hendak menghubungkan di mana kita tetamu di katok di rumah di orangnya anak berbuat baik nih nah dua kemudian yang ketiga wa ta'fu amman zalamaka nah amalan masuk surga nyaman intinya nih lah Tuhan kada memeriksa ibadah kita nih. Engkau memberi maaf lawan orang nang menzalimi engkau. Lawan orang nang menyakiti engkau. Menyakiti ini bisa dengan langsung pakai dihantamnya. Nang kedua, lawan muntung bisa juga nyambeti. Umang dia muntung ni pades tahulah. Alahan pada lubuk perawit. Mun besuara besa bungolnya tu ja ini nya bulat muntung nyambat bungol ja unang bungol ja kada papang tapi bungol ja wah ini desa nang ya itu singgung langsung ampih kada bekawan lagi sudah nah dua bisa jual pian menzalim ni dengan tulisan dengan status ya Allah dengan napangannya tulisan nah menyakiti orang lawan tulisan tadi nih besambat anunya pulang apakah langsung beh membaca mana benyala tangan padahal muntungnya kada tamparnya kada tapi tulisannya nang itu tuh pandas benar kan wah ini di zaman ini nah zaman HP nih hati-hati juga menulis-nulis tadi lah ada orang nang tatamu nang kayak ini tiba-tiba sekali bertamu di pasar,
Oh, ya Pak. Napa pian? Ikem nang ini menulis nyambat ngaranku ini. Nah, ya lah. Di mana di status sekalinya? Kata jiba WA tadi pian. Ada kawan lagi. Bingung nang mano neh. Nah, banyak ada marah aku wah ini lagi oleh aja. Kenapa banyak ada? Ada tahu aja. Sekalinya jar kawannya ikam tuna menulis-nulis nanya-tanya inya merasa aja. Kan ngalih jual nak itu telah ya lah. Udah maaf ya. 60 hari raya. Sorong tangan. Bila pian mama api. Nyaman mau surga. Tujuh sudah. Nyaman mau surga. Ini Nabi memadai. Nah, tiga macamnya. Pak Iza fa'alta zalika. Yudhilukal jannah. Bila ikam jari manggawi. Nang tiga macam tadi. Allah akan memasukkan ikam ke dalam surga. Iya sudah. Cuma li jahat, mani guru aja, asak ada sanggup ulun ya. Wah, idah, sanggup pakan, nek. Jangan tapi punya iblis tuh, pian. Jangan dimaafi aja iblis. Jangan dimaafi, bilinya tetamu, muhaikam, aku lebih aja. Kayak itu, bang iblis sama mas Ani. Nah, ya itu. Nah, tiga macam nih lah. Lalu sedikit kita ada pulang, nah di zaman Nabi Bahari nih. Terakhir. Jadi, Nabi ini waktu duduk lawan para sahabat. Sekalinya Nabi nang ini tekuring surangan. Nabi itu biasa kayak itu bisa menangis surangan. Karena ada melihat nang kita kadang melihat. Kita kadang melihat tapi Nabi melihat. Tiba-tiba Nabi jadi ya sahabat napa ya Rasul? Ya bisa nang kayak itu. Namun pian kada tahu bila bayi tertawa, tertawa surangan, kan menangis tuh kegenangan abahnya kah? Kegenangan apa? Kalau Nabi kita nih melihat nang baik-baik Nabi senyum. Lalu ujar Sayyiduna Abi Hurairah radhiyallahu anhu terakhir adalah ujar Sidina, waktu kami duduk bersama Rasulullah tiba-tiba aku lihat Nabi ini senyum sampai kelihatan gigi geraham Sidin kurihing banar munang itu kan tidak kelihatan nah kelihatan nang sabarisan gigi itu nak kelihatan. Lalu kutakuni ujar Abi Hurairah Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa pian senyum? Kenapa pian tertawa? Jadi ya Nabi, aku melihat ada dua orang umatku, dua orang laki-laki. Nang mereka ini tersungkur di hadapan Allah Ta'ala di sidang Tuhan. Di hadapan Tuhan berdua, hei pulan ben pulan, hai pulan pulan, sini ya Tuhan, nah, berhadap berdua lawan Tuhan. Aku melihat ya Nabi, lalu ujar nang seikung nih, ujar Tuhan, hai pulan ben pulan, nih siapa ini? Ini saudara ulun ya, tapi saudara ulun ini banyak menzalimi ulun waktu dalam dunia, di sidang di hadapan Tuhan. Ya Allah, ambilkan hakku lawan inya. Inya telah menzalim aku, inya telah menyembah aku, inya telah mengambil ini. Ambilkan. Ya tahu anu ni hak ulun. Jadi jar Tuhan, hai pulan bin pulan nang menzalim, ikam bulikakan kezaliman ikam. Nah, makanya kita nilai untungnya itulah, kita ni ada hari kiamat tu untung. Kenapa ya? Jakanya kada ada hari kiamat tu rugi kita banyak rugi. Kenapa ya? Pian berjualan ada nak ada bayar. Mendayai tutup warung sabulan ja ampih kada nang bayarnya jual pentol berapa cel ja? Anu 5 biji ja padahal 15 makan pentol. Kendaraan kita diambil orang, TV kita diangkut orang, kita dihajar orang, kita diani orang. Ini amun kada ada hari kiamat kita rugi. Kenapa yo? Karena kita kada kawa membalas. Anak membalas, sisingurnya terpanjang pada seorang. Anak membalas, abahnya genal pada seorang. Anak membalas, kita kada kawa. Banyak nang kezaliman, nang kita tuh dizalimi, nang kita kada tahu. Biar ha, kada apa-apa. Kaina ada aja. Kaina betamuan aja tuh. Pasti itu betamuan. Biarnya ahli surga kada kawa nah mengincang berjalan ke dalam surga. Stop ya malaikat. Tunggu dulu tuh ada nama hadang ikam. Tuh ada nama hadang ikam di sana. Siapa ulun nama surga ya Allah nah. Si, tuh ada. Sudah dilihati orang sebarangan rumah. Nah, napa ikam ya?
Ika mamil waloh ku semalam mencabut bawang, mencabut napa lumbuk ku kuar bepandah segala ma anu sampah na ke sebelah rumahku. Aku ada rela tahulah ya. Batatayan rumah membuang sampah tak salah. Arau disokar berawan. Ikam semalam nyatlah ku antari tiga piring dua aja nang tabulik sebuting piring berita tabulik lagi. Pokoknya mana piringnya aja. Bah. Bahaya orang nak kain ini kita, kan? Jadi marah mah nak itu tu jangan tapi diingatkan, kasihan sekalinya nih ujar Tuhan, hei pulan bin pulan, boleh kakan kezaliman nih kan? Jadi ujar nang anu tadi itu boleh kakan nih, pakai apa boleh kakan? Ya pakai amal, amal kita di sembahyang nih kan, sebulan unjuk lawan inya, unjuk. Sakalanya jeng ini banyak lagi Tuhan yang namanya ini sebutunggal butingan umat diantar akhirnya habis ya Allah kadada kebaikan ulun lagi ya Allah. Jadi kesalahannya masih banyak lagi kesalahannya nih. Jadi jasidin ujanang orang sebelah tadi nih ya Allah inya ini wan ulun belum habis lagi kesalahannya lawan aku, ayo jatah pulihkan kadada lagi kau mempulihkan akhirnya ujar Tuhan. Tuh dosa-dosa ikam unjuk lawaninya, dosa-dosanya nih unjuk. Nah akhirnya nang asalnya pahala banyak timbul dosa nang banyak. Nah lalu Nabi ini melihat nang kayak itu ya Tuhan, ikam banyak dosa sudah. Ya kan ikam kesalahan ikam kada lunas lagi. Sekarang ya Tuhan ikam masuk neraka. Menangis Nabi melihat. Sekalinya ujar Allah Taala nih. Ujar Allah Ta'ala nilah manui nang untung tadi nih. Mampus tiwas mambil ampunku. Tiwas mazalim aku. Ika masuk neraka aja. Udah bahasa kitanya kayak itu. Jadi lalu Tuhan menampakakan. Hei pulan bin pulan. Nang sudah menang nih. Nang tadi sakit dah. Nah ini anu dah. Gugup dah. Pasti masuk neraka sudah aku nih sudah. Ya Tuhan. Hei kalian berdua. Tuh lihat tuh apa itu. Sakalinya surga nang nyaman benar. Surganya nih luar biasa. Lihat nih. Jadi jenang anu nih napa ngarannya. Ujanang badua nih. Tugasan siapa ya Allah? Surga tugasan siapa? Jadi ujar Tuhan. Siapa nang kawa membayari? Siapa yang kawa menukari jatah inya? Kayak apa caranya supaya ulun kau menukari ujar nang menang tadi nih. Nang menang tadi nang terzalim ini melihat wara lagi sudah. Jadi ujar Tuhan siapa nang memaafi saudaranya itulah ampunnya. Siapa nang memaafi saudaranya nang inya berselisih dalam dunia dimaafinya itu ampunnya. Cangang nang tadi itu. Amun aku kada memaafi, hilang itu. Tujuh Tuhan, siapa nang kau membayari dan membayarinya itu adalah memaafi saudaranya nang telah terzalimi. Jadi ayahnya jangan sebelah nih, kawan nih berdiam. Ayo jatuh Tuhan. Akhirnya ujar tadi itu, ulun aja kan, nukarinya itu surga itu. Jadi ya Tuhan, ikam siap kada memaafi? Siap, ulun maafi. Gembira nang sebelah tadi nih. Alhamdulillah dimaafi ya Allah. Tapi jatah surga. Nah, udah ampun ulun kaya Allah. Belum lagi ya Tuhan, belum babukti lagi. Buktikan ikam memaafi inya, bawa inya ke dalam surga tadi. Tadi. Jadi kan kumaafi sudah Tuhan inya aja. Jadi asal itu ampun ulun jar. Nah, ya Tuhan, ya ampun ikam, tapi mana buktinya dulu? Apa bukti apa lagi jar si hamba nih? Ulun sudah ulun maafi ikam kan nyamannya selamat sudah inya. Ada lagi sudah masuk neraka sudah. Jadi ya Tuhan buktinya mana? Minta bukti apa? Jadi ujar Tuhan, amun ikam bujur-bujur memaafi saudaramu, pingkuti tangannya. Bawa ke dalam surga situ. Akhirnya nang laki tadi itu menyalami maragap, ayo kita tolakan ke sana aja. Masya Allah. Jadi Nabi ini asalnya menangis tadi itu, kan masuk neraka jatahnya. Baitu Nabi ini senyum sampai sahabat melihat. Masya Allah, ya Allah. Anak itu tuh. Jadi makanya kita tadi itulah, jangan sampai kita itu tak bawa mati kesalahan kita tadi itu. Jangan sampai
ujak ada maaf itu pang biar hanya masuk neraka. Jangan, hanya kada tahan juga itu saudara kita juga itu tetangga kita juga itu anunya kita juga kita nang tajajak puting rokok aja gan latup betis biar hanya masuk neraka aja. Hati-hati kita jangan gitu. Kesianinya bawa iya juga. Nah jadi mudah-mudahan ya Allah nang tiga macam tadi ini berat amalannya. Cuma bila kita kawam menggawainya itu, masya Allah nyaman urusan di akhirat. Biar kita misalnya itulah ya puasa nang wajibnya aja, sembahyang nang wajibnya. Tapi kita ada besi modal yang mana ujian Nabi SAW bila ma'amalakan nang tiga macam tadi itu, ikam kena dihisab Tuhan nyaman. Tinggal empat laluara. Apa tadi ngarannya? Apa tadi? Formalitasnya aja diperiksa tuh kadenan yuk mana bebunyi sedikit net ya ayo anu ini cucuk baju aja pak pacul salawar pian ya paksa memacul cucuk baju warai tak pacul salawar mata tilanjang ketahuan orang kada bebajuan itu ngalih urusan apa mana pahnya tadi aja nah itu tuh dilapahi Tuhan masuk surga pulang Tuhan dengan rahmat Tuhan langsung kada memandang ibadah-ibadah kita. Nah itulah diantaranya mudah-mudahan kita kaum ma'amalakan dan mudah-mudahan ya tadi kita pun ada keluarga-keluarga kita atau kekawanan kita dah supaya masuk surga barataan selamat dunia selamat akhirat kita ampuni kesalahan mereka dan maka insya Allah apabila kita kaina di akhirat semuanya diurusakan oleh Allah semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini masih suasana hari raya kita masih bulan Syawal maka ulun terutama dulu minta maaf lawan pian barataan dan pian pun mun ada salah ulun maafi yun barataan juga nah, kita barataan kita habisakan barataan supaya kita terkumpul kita di dunia di akhirat di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin inilah yang kita sampaikan pengajian kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat, ada barakah, ilmu diberkahi Allah Ta'ala. Selamat dunia, selamat akhirat. Panjang umur, sehat walafiat. Dan mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sedikit kita bertahlil kepada keluarga-keluarga kita yang meninggal dunia. Mudah-mudahan mereka dirahmati Allah. Mudah-mudahan mereka dimasukkan Allah Ta'ala badatan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Abdul Zikri fa'alam annahu la ilaha illallah, 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 لا إله إلا الله 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 لا لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله بحمده 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Amin 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 bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma Allahumma inna sallallahu ausil wa bal wa taqabbal sawaba min alquranil azim amma nuqul la ilaha illallah wa masallallahu wa sallam bihamdi wa man sallallahu 'ala nabiyyi safa sallallahu 'alaihi wasallam wa ma fa'alnahu min anwa'il khairat fi hadzal majlis mubarakatan wasilah wa rahmatan nazila wa sadaqatan mutaqabbalah muqaddimu dzalika wa nuril hadis sallallahu 'alaihi wasallam warahmatullahi wabarakatuh ikhwanihi min al-anbiya'i mursalin warahmatullahi sahabati wa qarabati li rasulillah ajmain warahmatullahi jami'il awliya wa syuhada wa salihin warahmatullahi jami'i masyayikhina wa ma'alimina wa naqsu khadru sayyidina syekh Muhammad rasul banjar wa ilahi jami'i awliya wa syuhada wa salihin wa ilahi jami'i masyayikhina wa ma'alimina wa li jami'i abaina ummahatina wa li jaddina wa li jami'i amwatil mu'minin wal mu'minat wal muslimat wa naqsu khadru
man anfaqu amwalahum wa muslimin hadzal masjid. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afi fanhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afi fanhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afi fanhum. Waj'al jannata manazilahum ya rabbal alamin. Ya rabbi bil mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha karami ya rabbi bil mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha wasi'al karami ya rabbi bil mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami rabbana atina fil dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Barilahan kita berataan, habisakan berataan, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni Allah, selamat dunia akhirat berataan. Tanggal 10 bulan Juni kena hari Jumat. Nah, hari Jumat.